sialan! Batu gak sembuh-sembuh! Aduh! Sir Aji kurang kajati, nyawa kurang kap. Udah kuresi sir penyakit ingsur, sir no penyakit lungo. Sing ingsur penyakit, sir no ingsur. Aji ratu gunung kimpul, sir no penyakit, sir no. Istriku, dia butuh pertolongan. Eh, Bang Basri, temenin Ella yuk jalan ke Bekasi, Ella mau presentasi. Aduh, La, saya harus pulang. Istri saya perlu pertolongan. Kamu sama Tarjo aja. Tahu dari mana dia istrinya sakit? Oh, penyakit sialan! Brengsek! Kurang ajar! Basri, Basri cepat pulang. Aku butuh bantuanmu, Basri. Jo, kita jalan yuk. Lu biasanya sama Basri. Emang dianya lagi kemana sih? Tadi sih Ella ketemu Bang Basri. Terus dia terburu-buru mau pulang. Katanya istrinya... Loh, tempo hari katanya udah sembuh. Kok malah sakit lagi? Mana Ella tahu. Orang Ella gak tahu apa-apa. Hujan-hujan gini, minta dianterin juga. Yuk. Ini Pak. Kamu tidak boleh pergi meninggalkan aku. Tidak boleh. Ya? Kamu cantik, sayang. Cantik. Kamu harus selamanya di sini. Aku sayang sama kamu. Sampai kapanpun aku sayang sama kamu. Dunia ini tidak ada yang boleh memisahkan kita. Tidak ada yang boleh. Aku akan bikin kamu menjadi abadi. Ini mungkin agak menyakitkan, tapi aku harus melakukannya, sayang. Demi kebahagiaan kita. Ya. Sayang, mulai sekarang kita akan bersama selalu. Aku akan menepati janjiku. Aku akan membuat kamu bahagia. Bahagia. Tunjukkan aku jalan.
Kok sepi banget ya? Biasanya kan jam segini masih rame. Apa karena habis hujan ya? Astagfirullahaladzim. Siapa sih ini orang? Ada apa? Bang, ada yang ngikutin Ella, Bang. Nggak ada siapa-siapa? Ada, Bang. Tadi orangnya di situ, Bang. Dia udah ngikutin Ella dari jalan besar tadi. Bang, Ella takut. Ya sudah, kamu masuk dulu. Nanti pulangnya saya antar. Minum dulu, biar tenang. Sudah gak ada siapa-siapa. Semua binatang ini abang yang ngeringin ya? Ya, hobi. Buat ngisi waktu. Pulang kerja, daripada nganggur. Kamu tahu, membentuk pose binatang itu mengasihkan. Tapi kan binatang itu lebih bagus, Bang, kalau di alam lepas. Seperti contoh burung misalnya. Dia akan lebih indah kalau kita melihat di angkasa sambil berkicauan. Atau harimau, dia akan terlihat lebih ganas ketika dia sedang mencari mangsa. Apalagi rusa. Rusa akan terlihat lebih cantik di saat dia juga mencari rumput. Itu pandangan yang kuno. Binatang akan lebih cantik dalam keadaan kering. Tatanan kehidupan tidak berlaku lagi. Hukum rimba tidak ada. Binatang yang lemah, binatang yang kuat, mereka sama. Kecantikan mereka abadi. Itu sih namanya egois, Bang. Hukum rimba dalam dunia binatang itu adalah mata rantai perputarannya dunia. Lagian, hobi seperti ini kan mahal harganya. Sama sekali tidak. Bahan pengawet itu murah. Kita bisa beli di toko kimia. Dan terjangkau untuk ukuran pendapatan aku.
Memangnya istri abang nggak marah uang gajinya dihabisin seperti ini? Sama sekali enggak. Selama kebutuhan dia bisa aku penuhi, nggak masalah. Sekarang istri abang mana? Udah sembuh belum? Dia sedang sakit. Dan dia tidak bisa diganggu. Ada tamu siapa, Bang? Teman kantor. Udah perlu apa? Malam-malam gini datang kemari. Emangnya nggak ada waktu lain ya, Bang? Dia cuma mampir. Dia ketakutan. Katanya dia merasa diikutin sama orang jahat. Terus kenapa dia mampirnya kemari? Abang pasti senang kan dia datang karena abang bisa ketemu. Ere, kamu jangan ngomong kayak gitu. Nanti kalau dia dengar nggak enak kan? Waduh, pasti gara-gara aku kesini nih mereka jadi berantem. Tapi biarin aja, emangnya gue pikirin. Alasan, pantesan aku nggak boleh keluar. Rupanya abang main perempuan. Aku gak mau diganggu. Aku gak mau dijadikan alasan biar abang bisa ketemu sama dia. Ere, dia itu cuma teman kantor. Tiap hari juga aku ketemu sama dia. Aku antar dia pulang dulu ya. Enggak, abang gak boleh pergi. Kalau abang pergi, aku ikut. Gak usah, aku cuma sebentar kok. Kasian dia. Dia itu kan perempuan. Kalau pulang sendirian, ya udah malam lagi. Aku bosan di kamar terus, Bang. Aku pengen keluar. Gak usah, ini cuma sebentar. Ya, aku langsung pulang, ya. Abang kasihan sama dia. Tapi abang gak kasihan sama saya. Aku cuma sebentar, ya. Gak mau. Gak mau, Bang. Aku mau ikut abang. Abang, abang. Ayo, aku antar pulang. Gak usah lah, Bang. Berani pulang sendiri? Tapi ntar istri abang marah lagi. Gak masalah. Ntar kalau istri abang marah, jangan selain Ella ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, istrinya udah sembuh? Sudah, Bu. Syukur deh kalau gitu, alhamdulillah. Ntar jangan lupa ya, anterin orang marketing. Oh iya, Bu. Ibu kenapa, Bu? Kalau Ibu sakit, biar nanti saya antar, Bu. Nggak apa-apa. Makasih, Pak. Kenapa bayangan seperti ini sering datang? Apa hubungannya dengan korek itu? Sayang dia udah jadi suami orang. Hati-hati loh, Ella. Jangan-jangan benar kamu jatuh cinta sama Bang Basri. Mbak Vini nih ngagetin Ella aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca buku apa tuh, Mas? Ini, hipnotis. Mau belajar hipnotis? Ya, pengen tahu aja. Kok tiba-tiba aja pengen tahu yang begituan? Ya, karena aku pikir hipnotis itu bisa dijadikan topik berita yang menarik. Nggak akan ada habisnya kalau dikupas. Dan hipnotis itu sudah ada sejak dari zaman nenek moyang kita. Sampai sekarang pun di masyarakat
hipnotis itu masih dianggap sesuatu yang penuh dengan misteri. Banyak yang percaya, banyak yang enggak. Banyak yang menganggap hipnotis itu sebagai ilmu setan seperti sihir. Tapi banyak juga yang memanfaatkan hipnotis sebagai media untuk pengobatan penyakit. Mas, kok tahu banyak sih? Ya ini gara-gara tempo hari ketemu kasus ibu-ibu yang kehilangan perhiasannya setelah dihipnotis. Memang nggak masuk akal. Tapi ya, kenyataannya ibu itu menyerahkan perhiasan emasnya kepada orang yang menepuk bahunya. Wah, boleh juga tuh Mas jadi tajuk surat kabar. Ya agak aneh memang. Nggak masuk akal. Tapi ya itulah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Cukup banyak kejahatan yang memakai hipnotis. Hai, Tante. Wow. Tante cantik sekali. Tapi sayang, Tante punya penyakit dalam yang serius. Kok dia tahu tentang saya ya? Hah? Saya bisa lihat dari cahaya pada wajah Tante. Tapi tenang, itu bisa kita singkirkan kalau penyebabnya kita buang jauh-jauh. Apa penyebab ini sih penyakit saya? Ini. Ini kalung. Ya, berikan kepada saya. Ah, itu juga. Cepat berikan. Ya, iya, iya. Oh. Si Tante cantik. Tapi ingat Tante, di dalam mungkin masih banyak sumber penyakit. Ambil cepat. Terima kasih, Tante Chan. Ma, ngapain di situ? Masya Allah, penjahat sekarang tingkahnya macam-macam. Kalau nggak ngerampok pakai senjata, ngerampoklah pakai hipnotis. Ini ngomong-ngomong tulisan kamu, Ma. Iya, Pak Haji. Tapi saya sebetulnya juga bingung. Kok bisa-bisanya ada orang menyerahkan barang-barangnya kepada orang lain? Sebenarnya, kenapa sih, Pak Haji? Orang sampai bisa kena hipnotis. Orang kena hipnotis karena jiwanya kosong dan rapuh. Tetapi kalau kita selalu dekat pada Allah, banyak berzikir, tenang dalam menghadapi setiap persoalan, yang namanya guna-guna, santet, sihir, tidak bakalan menguasai alam pikiran kita. Maka dari itu Islam menganjurkan agar orang berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Mau tidur, mau makan, mau pergi meninggalkan rumah, sebagai muslim, kita harus berdoa, mohon kekuatan dari Allah, agar kita dihindarkan dari mara bahaya, termasuk dari kejahatan sihir itu tadi.
Sudah dua kali aku melakukannya. Aku berhasil, sayang. Itu merupakan bukti kebersamaan kita. Aku selalu ingin membahagiakan kamu, sayang. Aku mencintai kamu. Pak, Pak. Saya berhenti di sini aja deh, Pak. Cantik sekali malam ini. Aku tidak pernah bosan memandang kamu. Tidak pernah. Sayang, aku senang melihat kamu bahagia. Apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Pikir orang jahat. Maaf, Bang. Ella kesini malam-malam. Habis Ella diikutin orang jahat yang sama seperti kemarin. Kadang-kadang orang yang kamu pikir baik bisa berbuat jahat. Ayo masuk. Bang, ngapain sih Abang bawa-bawa golok segala? Aku kan tinggal di sini cuma berdua. Era sini tuh rawan. Mbak Erenya ada? Ada, cuman dia nggak bisa ditemuin. Wah, sayangnya. Padahal Ella kemarin mau ketemu Mbak Ere loh, Bang. Ya, aku sendiri yang melarang. Karena dia penyakitnya aneh. Dia suka marah-marah, nggak jelas kenapa. Bicaranya suka kasar, dia nggak peduli perasaan orang lain. Atau mungkin aja Mbak Ere itu punya gangguan kejiwaan ya, Bang? Dan membutuhkan seorang psikiater. Maksud kamu dia gila? Kamu salah. Dia tidak gila. Dia cuma tidak bisa ditemuin orang lain. Itu aja. Ella nggak ada maksud apa-apa, Bang. Ella minta maaf ya kalau Ella salah ngucap. Aku tahu kamu tidak bermaksud berkata buruk. Aku juga kadang-kadang seperti itu. Mendingan kita ngomong yang lain aja. Aku bingung harus gimana, Mas. Melihat hal yang belum terjadi adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Aku gak mau. Kenapa? Kamu dapat bayangan lagi? Aku ngelihat badut yang menghipnotis seseorang. Mas, aku tuh takut untuk tahu lebih banyak. Aku cuma ingin jadi orang biasa aja. Iya. Aku juga lebih suka kalau kita hidup sebagai orang biasa. Lu
Lu mikirin apaan sih, Mam? Percaya nggak, Yung? Sama hal-hal yang gaib? Tergantung, Mam. Gaibnya gimana dulu nih? Jenisnya ada macam-macam. Yang mana nih? Gaib yang mana? Begini, misalnya ada orang yang kadang-kadang dia mendapat bayangan tentang hal-hal yang bakal terjadi. Lu percaya nggak? Wah, kalau yang itu gue terus terang nggak percaya, Mam. Karena sampai sekarang nih, gue belum pernah ketemu sama orang yang punya kemampuan seperti itu. Jadi, gue nggak percaya deh. Gue juga tadinya nggak percaya. Tapi belakangan ini, gue ketemu sama orang yang punya kemampuan seperti itu. Terus, gimana lo ketemu orang itu? Nani. Nani punya kemampuan seperti itu. Ya Allah. Segalanya aku serahkan kepadamu. Hanya kepadamu aku menyembah. Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan setan dan fitnah yang keji. Berikanlah aku kekuatan untuk menjalani hari-hariku, ya Allah. Amin. Hey, Basri. Emangnya lu udah mau pulang gini hari? Lu udah ngebersihin sepeda aja lo. Iya, soalnya istri saya harus diawasin. Susah juga lu ya, harus ngurusin bini. Eh, lu kudu hati-hati. Jangan sampai lu dicap jelek sama kantor. Bisa-bisa lu dipecat. Jadi repot kan? Iya, habis gimana lagi? Nah, ntar si Feni sama si Ella pergi sama siapa? Kan ada Tarjo. Tarjo? Paling-paling juga lu. Iya, Bu. Apalagi ini? Kenapa aku dapat bayangan mengerikan seperti ini? Apa akan ada yang terjadi pada Ella ya? Bu, ibu sakit ya? Apa perlu dokter, Bu? Saya panggilin ya. Ya Allah, kenapa bayangan seperti ini terus datang menggangguku? Apa yang harus aku katakan pada Ella? Aku tidak mau mendahului engkau, ya Allah. Sebaiknya aku tidak usah mengatakan apa-apa pada Ella. Ibu panggil saya ke sini ada apa, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Sebentar, Ella. Aku harus mengingatkan. Siapa tahu ini benar terjadi. Dia dalam bahaya. Maaf ya, Ella. Tapi apa kamu punya musuh? Musuh? Tahu saya nggak ada, Bu. Memangnya ada masalah apa? Kamu harus berhati-hati. Kamu dalam bahaya. Saya dalam bahaya. Dari mana ibu tahu? Saya tahu. Hati-hati. Kenapa Bu Nani mengatakan itu? Apa aku mau dipecat ya? Ya udah, Bu. Mulai sekarang saya akan berhati-hati dan menjaga sikap saya. Makasih ya, Bu. Saya permisi dulu. Ini kasus yang menarik. Bayangin, korban hipnotisnya melapor ke AKP Supardi. Tapi menurut gue ini kasus yang gak masuk akal, Mam. Si korban dihipnotis. Terus dia disuruh masuk ke dalam rumah dan mengambil semua perhiasan yang ada di dalam kamar. Terus dia serahin semuanya sama pelaku. Gak masuk akal, kan? Iya, tapi Pak Supardi kan gak mungkin mengada-ada. Rupanya lu tertarik banget ya, Mam, sama kasus hipnotis. Yang menurut gue ini gak masuk logika, Mam. Gak masuk. Memang sih, kasus kejahatan hipnotis itu sulit dibuktikan. Tapi sebenarnya kan sama seperti kemampuan Nani untuk mengetahui hal-hal yang akan menimpa orang lain.
itu juga kan sulit untuk dijelaskan dengan logika. Ya mungkin emang nggak bisa diterima secara logika, tapi hal semacam ini tuh sejak dulu juga udah dialami sama nabi-nabi kita, Mas. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua memiliki kemampuan yang diberikan Allah. Aku nggak berusaha menyamakan diri aku sama nabi-nabi, Mas. Aku cuma pengen ngasih tahu bahwa hal gaib itu ada. Ya itu kan zaman dulu sekali. Kalau sekarang-sekarang ini sih, hal-hal seperti itu gampang aja bikinnya. Ayo habiskan, masukkan semua, masukkan, 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 masukkan semua. Ya. Terima kasih. Halo sayang, kamu lihat apa yang aku bawa? Hah? Ini untuk kamu. Ini semua sebagai bukti cinta aku sama kamu, sayang. Ya. Itu saksi korbannya? Betul, Dan. Itu saksinya. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Bapak pemilik tokonya? Iya, Pak. Bapak ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan lebih rinci. Kalau begitu, kalian ikut kami ke kantor sekarang juga untuk dimintai keterangan. Kejadian ini memang tergolong aneh. Ilmu hipnotis digunakan untuk merampok toko emas. Dan pelakunya juga tergolong nekat. Dia melakukannya di siang hari dan di tempat yang ramai. Badut itu mengawasi toko emas sambil mengawasi orang yang lewat. Lalu ia masuk ke toko emas dan menyihir pelayan. Aku melihat ia mengeluarkan kantong kain dan memberikannya kepada pelayan. Pelayan memasukkan emas ke dalam kantong kain itu. Etalase kosong. Badut itu meminta kantong kain yang telah terisi emas. Lalu ia pergi sambil tertawa. Nani, kamu apa-apaan sih? Aku nggak tahu. Aku juga capek, Mas. Ini kasus kriminal, Nan. Aku butuh keterangan dari para saksi. Pak polisi ini juga perlu keterangan yang masuk logika. Bukan ramalan seperti itu. Loh, aku kan udah bilang. Aku juga nggak tahu kenapa begitu. Tiba-tiba aja bayangan itu datang. Kamu seperti peramal yang memuntahkan semua ramalannya. Maaf, Pak. Kata-katanya tadi jangan terlalu diperhatikan. Dia kadang-kadang memang suka begitu. Saya pergi dulu ya. Nanti kita bicara lagi. Saya bingung, Pak Haji. Saya tidak tahu bagaimana harus menyikapi keanehan yang terjadi pada Nani. Dia bertindak seperti seorang dukun. Dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Subhanallah. Semua yang terjadi atas diri manusia itu rahasia Allah. Termasuk apa yang terjadi pada diri Nani.
saya yakin itu adalah kehendak Allah semata. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Karena kemampuan seperti itu bisa menjadi mudarat, tapi juga bisa menjadi manfaat, tergantung bagaimana orang yang dipilih Allah itu mampu menggunakan kelebihannya. Jadi jangan dibesar-besarkan persoalan yang sebenarnya sederhana di mata Allah. Tapi Pak Haji, saya takut nanti dia disamakan dengan penyihir, peramal atau dukun yang kadang-kadang suka mendahului kehendak Allah. Kalau kita berniat baik dan bertujuan baik, insya Allah ilmu itu akan lebih bermanfaat. Manis, kamu kesepian ya? Sebentar lagi aku akan membantu kamu supaya tidak merasa kesepian lagi, tidak pernah merasa lapar lagi, ya? Kamu akan seperti mereka, jenikan kamu akan abadi. Masuk. Ini baru tahap awal dari proses pengeringan. Bang, ada yang Ella mau omongin ke Abang. Kamu ada masalah apa? Masalah yang dikatakan Bu Nani tentang Ella, Bang. Katanya Ella sekarang dalam bahaya. Dan Ella harus berhati-hati. Itu kan wajar. Di atasan kamu, dia memberikan perhatian sama kamu. Wajar kan? Iya, Ella tahu. Tapi Ella merasa jiwa Ella terancam, Bang. Tapi Ella benar-benar takut, Bang. Itu kan cuma omongan. Gak perlu terlalu kamu pikirkan, ya? Bagaimana kalau itu terjadi sama Ella? Itu namanya takdir. Gak bisa kita hindari. Gak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang terjadi hari ini atau besok. Itu yang Ella suka dari Abang. Cara bicara dan sikap yang Abang berikan pada Ella. Makanya Ella kemari, Bang. Sebentar ya. Abang mau kemana? Bang, aku pengen keluar. Pengap rasanya di kamar terus. Jangan, kamu kan belum sehat betul. Kapan aku boleh keluar? Ya nanti kalau sudah sehat, kita jalan-jalan ya.
bagus juga perhiasannya. Selamat siang, Bu. Siang. Bisa dibantu? Saya Bu Marta ingin ketemu dengan Bu Nani. Oh iya, sudah ditunggu Bu Nani, Bu, di dalam. Oke, makasih. Pak Ujang, si Ella udah nelfon belum? Kok jam segini belum datang juga ya? Kagak. Ntar juga dia telpon. Biasanya kalau dia nggak masuk pasti telpon. Ya, tapi kan kalau dia nggak masuk, saya yang repot, Pak. Harus jalan sendiri. Kan bisa berdua sama si Basri. Udah. Ganggu. Yaudah. Selamat siang, Bu Nani. Selamat siang, Bu Marta. Aduh, silakan duduk, Bu. Mari. Apa kabar, Bu? Baik, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Duduk, Bu. Saya boleh ngerokok? Oh iya, nggak apa-apa. Saya matiin AC bentar ya. Nggak usah deh, Bu. Nggak usah ngerokok. Langsung aja pada persoalannya, Bu. Saya kemarin lupa menanyakan mengenai diskon. Jadi berapa persen yang saya dapetin dari diskon, Bu? Harusnya Bu Marta nggak usah repot-repot kesini. Kalau cuma masalah diskon aja, kita bisa by phone. Pasti langsung saya kasih. Nggak apa-apa kok, Bu. Sekalian saya melihat kantornya Bu Nani. Bang Basri, kita berangkat aja yuk. Nungguin Sheila sih nggak bakalan datang-datang nih. Mau jalan kemana, Mbak? Ya ke Sudirman. Kesel nih, Ella nggak masuk lagi. Ayo. Pak! Bapak ini gimana sih? Anaknya pulang semalam kok tenang-tenang aja? Nggak biasanya kan Ella seperti ini? Kita ini nggak usah terlalu khawatir. Bisa saja kan dia tuh nginap di rumah temennya, langsung pergi ke kantor. Iya, tapi Bapak kan tahu Ella nggak biasa nginep di rumah orang. Dan lagi kalau telat juga pasti dia telpon. Tapi ini nggak ada kabar, nggak ada apa. Ibu khawatir takut ada apa-apa, Pak. Ibu ini gimana sih? Kita kan bisa tanya ke kantornya. Kalau dia tuh masuk kerja apa enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Bisa minta tolong bicara dengan Ella? Ellanya nggak masuk hari ini. Dari mana ini? Saya ibunya. Maaf, hari ini Ella nggak masuk kerja, Bu. Kemana ya? Enggak, soalnya dari semalam dia belum pulang. Waduh, kita juga nggak tahu tuh, Bu. Ya Allah, kalau gitu makasih ya, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Ella ya? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan dia. Sudah hampir 40 hari aku mencoba memenuhi semua janjiku untuk kamu, sayang. Belum semuanya. Belum semuanya terpenuhi, sayang. Memang belum semuanya. Aku masih belum mendapatkan kalung merah delima. Tapi aku janji, aku pasti mendapatkannya untuk kamu. Pasti, sayang. Pasti. Setidaknya sebelum waktu kita habis.
Assalamualaikum. Nani. Nih. Ini aku, Nih. Buka pintu. Nih. Aku tahu kamu ada di dalam. Kita perlu bicara. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku harus mengusir dia atau menerimanya seperti biasa? Dia udah menghina aku. Sekarang kesempatan untuk membalasnya. Enggak. Kamu gak boleh menangis di depannya. Sekarang kamu harus temui dia dan tanya apa maunya. Ayo Nani, kamu harus tegar. Baik, kalau kamu nggak buka pintu, aku pergi. Mas! Kenapa aku membiarkan dia mengetuk pintu terlalu lama? Kenapa nggak segera aku bukakan pintu dan menyuruhnya masuk? Dia pasti sangat kecewa. Dia pasti sangat marah sama aku. Tapi apa peduliku? Kenapa juga aku harus memikirkan perasaannya? Pak Ujang. Pak Ujang. Ya, Bu. Ada apa, Bu? Si Ella kemana ya? Kok belum datang-datang? Jangan-jangan dia nggak masuk lagi nih? Wah, nggak tahu tuh, Bu. Mungkin udah kaya kali dia, Bu. Udah nggak perlu kerjaan lagi. Tapi emaknya kemarin udah telepon sih, Bu. Nyariin dia. Emaknya nanyain dia? Iya. Berarti kemarin dia nggak pulang ke rumah dong? Wah, nggak tahu deh, Bu, masalah itu. Ya udah deh, Pak. Apa foto putri Bapak dan Ibu sudah ada? Sudah, Pak. Sudah saya berikan tadi sama petugas di depan. Baiklah. Kami akan segera menindaklanjuti laporan ini. Sambil kita menunggu, siapa tahu dia akan pulang dalam beberapa hari ke depan. Pak Gujali, segera tindak lanjuti laporan ini. Ini yang dimaksud orang hilang itu? Ya benar, dia orangnya. Yang benar saja, aku sering lihat orang ini. Aku tahu, dia tinggal di daerah dekat Jalan Sari Nembah. Sejak kapan orang ini dinyatakan hilang? Kira-kira sudah 2 hari dia tidak pulang. Kalau begitu, kamu selidiki rumah itu. Sebab menurut orang tuanya, dia pamit untuk pergi ke rumah temannya. Siap, Dan! Oh iya, Bu. Iya, emang belum semua. Kita baru kirim sebagian. Iya, kami usahakan secepatnya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bicara sebentar? To the point aja. Aku nggak punya waktu banyak. 5 menit. Oke, to the point, dan aku nggak perlu jawaban. Pertama, aku minta maaf. Aku akui aku memang salah. Kedua, tolong bukain pintu. Nanti malam aku mau datang ke rumah. Oke, sampai nanti malam. Assalamualaikum. Dasar brengsek. Tapi jujur, aku juga butuh bicara sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak kamu suruh duduk. Duduk aja. Masih marah? Tergantung. Aku kan sudah minta maaf. Masa nggak dimaafin? Jangan lihat aku seperti itu. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku menyesal. Jadi sekarang Mas bilang kalau Mas percaya sama bayangan yang sering datang kepada aku? Iya. Aku percaya.
Aku nggak yakin. Selamat malam. Ya. Saya dari kepolisian. Bisa bicara sebentar? Ada persoalan apa ya? Saudara tentu kenal dengan wanita ini. Ya. Itu Ella. Ada hubungan apa saudara dengan wanita ini? Dia teman satu kantor. Teman satu kantor? Ya. Bukan ada hubungan spesial? Saya sudah punya istri, Pak. Kapan terakhir kali wanita ini datang sini? Saya kurang pasti. Mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Tepat sekali. Sejak saat itu, dia tidak kembali lagi. Saya tidak tahu soal itu, Pak. Koran, Om. Koran, koran. Siapa lagi, koran, koran. Koran, koran, Om. Koran, Om. Koran, koran. Berita gawat. Sini, sini, sini. Sini, 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 lihat. Sini, sini, lihat. Berita gawat nih. Nih, lihat nih. Si Ella diberitakan hilang. Hah? Apa? Ella diberitakan hilang. Masa sih? Berarti dari 3 hari yang lalu dia nggak pulang ke rumah. Gue nggak percaya. Baru gue cerita sama Basri kalau gue mau ngajak Ella ngejenguk istrinya. Sekarang malah dia yang jadi berita. Ada apa ini? Ini, Bu. Ella diberitakan hilang. Ini, Bu. Maha besar Engkau, ya Allah. Mungkinkah apa yang kubayangkan benar terjadi pada Ella? Gimana nih, Bu? Ya Allah. Kita harus konfirmasikan berita ini. Udah, biar saya yang urus deh. Sorry. Aku terlambat. Wah, Bas, lu tahu gak berita si Ella hilang? Ella hilang? Seumur dia hilang? Ah, mustahil. Iya, saya juga gak percaya. Iya, Nan, kenapa? Mas lagi di mana? Di kantin. Ada apa? Udah baca koran hari ini belum? Belum. Ada apa? Itu pegawai aku yang namanya Ella, yang aku ceritain semalam. Pagi ini diberitakan hilang. Yang nulis beritanya teman kamu tuh, si Buyung. Tolong mintain konfirmasinya ya. Oke. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berita orang hilang hari ini lu yang nulis ya? Iya. Nih. Memangnya kenapa? Lu tahu nggak? Korban ini anak buahnya Nani. Wah, kalau soal itu gue nggak tahu, Mam. Tapi yang jelas, yang gue tahu dia itu kerja di advertising. Kemungkinan korban ini dibunuh. Dibunuh? Dari mana lu tahu, Mam? Dari Nani. Dia pernah cerita dia dapat bayangan tentang pembunuhan Ella ini. Benar, Bung Imam pernah mengatakan kepada Buyung tentang keadaan korban? Iya, saya memang pernah mengatakan hal itu pada dia. Saya mengatakan berdasarkan cerita Nani. Dia pernah mendapat bayangan kejadian waktu Ella dibunuh. Mbak Nani mendapat bayangan seperti itu? Iya, Pak. Saya melihat seluruh peristiwanya. Saya melihat wajah Ella sangat ketakutan. Tapi kalau pembunuhnya sih hanya terlihat samar-samar. Tapi yang jelas, seluruh peristiwa itu terlihat jelas. Mbak Nani melihat tempat kejadiannya? Iya.
saya melihat pembunuhan itu dilakukan di suatu tempat yang ada banyak pajangan binatang yang diawetkan, seperti itu loh Pak. Mbak Nani bisa tunjukkan tempat itu pada kami? Ya, jadi bagaimana dong kalau begini? Masa kami harus percaya dengan cerita tahayul seperti ini? Begini Pak, kami sebenarnya datang ke sini hanya bermaksud untuk membantu. Siapa tahu cerita Nani itu bisa ada gunanya. Gini ya Pak, saya nggak mau dianggap jadi tukang ramal. Kalau Bapak mau percaya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Bapak juga harus hati-hati. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang Anda berikan. Ini akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelidikan kami. Baik, Pak. Kami permisi dulu. Silakan. Nih, Nani. Sebentar. Nan, tolong dong. Aku kan jadi nggak enak. Aku nggak suka bicara sama orang yang nggak percaya. Buang-buang waktu aja. Kita kan memang harus meyakinkan mereka. Terserah deh mereka mau percaya atau enggak. Tadi kenapa? Kamu dapat bayangan lagi? Aku melihat Kondar mengalami hal yang sama dengan Ella. Ya udah, yuk. Maaf, Pak. Apa kenal dengan orang ini? Tidak, Pak. Basri, saya kira siapa? Anda cari siapa? Ada yang mau saya tanyakan lagi tentang Ella, teman Pak Basri. Saya kemarin kan sudah bilang, saya tidak tahu menau. Anda ini tipe pemaksa ya? Saya tidak bermaksud untuk... Maksud Anda akan bertanya sesuatu yang saya sendiri tidak tahu? Iya. Boleh saya masuk dan ketemu dengan istri Pak Basri? Istri saya sedang sakit. Dia tidak bisa menemui siapapun. Sebaiknya Anda pergi. Bang, ada siapa di luar? Ada polisi datang. Tapi dia nggak sopan. Kenapa Abang marah? Dia datang seperti maling. Dia ingin menemui kamu. Aku tidak mau. Suruh dia pergi.
Saya melihat pembunuhan itu dilakukan di suatu tempat yang ada banyak pajangan binatang yang diawetkan. Selamat pagi, Bu. Ada apa Ibu memanggil saya? Saya mau tanya, Pak Basri kemarin kemana? Kemarin itu saya ada keperluan mendadak, Bu. Pak, sepenting apapun urusannya, perusahaan ini kan punya peraturan. Dan selama ini juga Bapak dikenal sebagai pegawai yang baik. Jadi tolong, Pak, kalau bisa jangan rusak citra Bapak sendiri. Iya, Bu. Tolong nanti antar saya ke kantor Bu Marta, ya. Oh, iya, Bu. Permisi, Bu. Ini adalah resiko pekerjaan kami. Benar, Pak. Tapi seandainya Kondar tempo hari mau percaya dengan apa yang dikatakan Nani, mungkin nggak akan sampai begitu kejadiannya. Maksud Bu? Bapak ingatkan. Waktu itu Nani sempat mengingatkan kalau dia mendapat bayangan melihat Kondar dalam bahaya. Saya masih ingat. Kalau begitu, kapan kita bisa menemui Mbak Nani? Saya mulai yakin kalau apa yang dikatakannya adalah benar. Baik, Pak. Saya coba hubungi dia, ya. Sebentar, ya, Bu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, di mana kamu? Aku lagi di kantor Bu Marta, Mas. Kenapa? Ini penting, Nih. Nanti saja aku ceritakan. Aku jemput kamu sekarang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Bu, kita terusin lagi. Saudara, telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di dalam kali. Diduga mayat ini adalah korban pembunuhan. Korban yang diketahui adalah anggota reserse. Saat ini telah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Udah lama? Lumayan, Pak. Mau ketemu Ibu? Iya. Nah, itu. Oh. Tumben on time. Bu Nani, makasih ya atas kedatangannya. Sama-sama, Bu. Oh ya, Pak Basri, pulang ke kantor sendiri aja ya? Iya, Bu. Saya ada perlu, nanti saya langsung pulang. Jadi Ibu nanti pulang sama Pak Imam? Kalau lagi jatuh cinta, jalan kaki juga enak. Ibu nih bisa aja. Mari, Bu. Iya. Mari. Mari, Pak. Mari, mari. Ini kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Selamat sore. Siapa kamu? Selamat ulang tahun. Bagus banget, Dek.
Daddy. Ya. Makasih ya hadiahnya. Hadiah apa? Kalung. Kalung Mami hilang, Dad. Daddy kan datang mau jemput Mami. Aku nggak tahu soal kalung. Badut. Daddy lihat Badut nggak? Tadi Daddy datang nggak ada siapa-siapa. Kok kamu tiba-tiba nanya Badut sih? Mami dihipnotis, Dad. Kalung Mami hilang. Ya udah. Ya udah, yang penting kamu selamat. Masalah kalung, Daddy bisa beliin lagi buat kamu ya. Saya sengaja mengundang Anda berdua dan berharap agar Anda berdua dapat membantu kami. Pak, saya rasa tidak ada yang bisa kita lakukan karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkan bukti otentik seperti yang biasanya polisi butuhkan dalam setiap kasus. Saya tahu, tapi saya masih ingat ketika Mbak Nani mengatakan kepada Kondar bahwa dia dalam bahaya. Dan itu terjadi. Untuk kasus Ella, Anda juga mengatakan hal yang sama padanya. Sampai sekarang, dia belum diketemukan. Semua yang Anda ucapkan itu benar-benar terjadi. Jadi saya harap Anda mau bekerja sama dengan kami. Jadi saya harus gimana, Pak? Itu mudah. Anda tinggal menceritakan kepada saya sesuatu yang memang perlu kami ketahui. Ceritakan saja, Nan. Kami sudah siap untuk mendengarnya. Sebenarnya, akhir-akhir ini aku sering bingung dengan sikap Pak Basri. Pak Basri, supir kantor kamu itu? Iya. Aku nggak tahu kenapa, tapi bayangan yang sering datang kepada aku itu seakan-akan muncul kembali kalau aku lagi ketemu sama dia. Dan hari ini juga aku mendapatkan bayangan pembunuhan Ella dan Kondar sekaligus juga pas lagi ketemu dia. Apa itu berarti kematian Kondar dan hilangnya Ella ada kaitannya dengan sopir Anda itu? Iya, Pak. Saya kira urusan Badut hipnotis itu pun juga ada kaitannya dengan dia. Baiklah. Sopir Anda akan kami jadikan sebagai target penyelidikan kami. Aku sudah memenuhi semua janji aku sama kamu, sayang. Jadi kamu sudah tidak perlu lagi menderita. Dan kamu tidak perlu di sini lagi selamanya. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Ibu, ibu sudah ditunggu Ibu Martha di ruang tunggu. Bu, hari ini kita mau pakai Pak Basri lagi nggak? Kemarin saya batal presentasi karena sampai jam 5 sore kita udah pulang, Pak Basri belum balik lagi ke kantor. Iya, Bu. Si Basri jam 7-an baru balikin mobil. Ya udah, kalau gitu tolong cari alamat rumahnya Pak Basri. Dan nanti kalau dia datang, langsung suruh menghadap saya. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu Martha. Aduh, maaf nih, saya nggak tahu kalau Ibu mau datang. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya mau ke Sudirman, jadi sekalian mampir. Yaudah, silakan duduk ya. Selamat. Bu. Bu Nani. Bu Nani enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Bu. Ya sudah. Saya ngerokoknya nanti aja. Maaf ya, Bu Martha. Boleh saya tahu enggak dari mana Ibu dapat korek api itu? Korek api ini saya dapatkan dari seorang badut. Badut? Maksudnya badutnya temannya Ibu? Bukan. Baiklah, saya akan bercerita sama Bu Nani. Kemarin saya dihipnotis. Dan lihat, kalung saya hilang. Astagfirullahaladzim. Kejadiannya di mana, Bu?
Kejadiannya di kantor saya. Berit itu masuk ke ruangan saya dan menyalakan korek ini. Dan saya rasa dia terburu-buru sehingga koreknya tertinggal. Tapi sudahlah, Bu. Ini sebuah pengalaman buat saya. Dan saya anggap korek ini sebagai kenang-kenangan. Ya Allah, mungkinkah semua ini berhubungan dengan Pak Basri? Bu Nani, masih ingat kan korek zipo-nya Pak Basri yang pernah aku ceritain? Iya. Kamu melihat bayangan badut dari korek itu. Tadi siang aku ngeliat korek itu ada di tangan Bu Martha. Dan setelah aku desak, dia cerita bahwa ternyata dia habis dihipnotis sama seorang badut. Nah, koreksi badut itu ketinggalan. Kalau begitu, dugaan kita kepada Basri semakin kuat. Iya. Repot-repot datang ke sini, Bu? Enggak kok, Pak. Cuma pengen lihat rumah Pak Basri sama sekalian mau nengok istri Bapak. Silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Makasih, Pak. Aku seperti kenal dengan ruangan ini. Pak Basri, apa Ella pernah datang kemari? Pernah, Bu. Waktu itu dia menengok istri saya. Boleh kami juga menengok istri Bapak? Maaf, Mas. Istri saya tidak bisa ditengok sama orang. Kenapa, Pak? Penyakitnya suka terus kambuh, Bu. Kalau dia bertemu dengan orang. Tapi kalau saya tengok sebentar aja nggak apa-apa, kan? Maaf, Bu. Saya tidak berani memberi izin. Maaf, Pak. Boleh saya minta air minum? Cuma untuk segelas air, Bapak juga tidak bersedia. Ya, ya. Sebentar. Mas, kamu pancing dia ngobrol di luar. Aku masuk ke kamar ya. Iya. Silakan. Makasih, silakan. Pak. Makasih, Pak. Kalau gitu, kami permisi dulu, Pak. Oh, iya. Terima kasih, ya. Iya, iya. Makasih, Pak. Ayo, Mas. Aduh, maaf ya, Pak. Saya boleh numpang ke belakang nggak? Sebentar aja. Mau apa dia ke belakang? Silakan, dekat dapur. Ya, makasih. Pak, saya boleh ya nanya-nanya sebentar? Ya. Saya tertarik sekali dengan itu, hobi Bapak, binatang-binatang yang dikeringkan. Udah lama, Pak, punya hobi mengeringkan binatang-binatang seperti itu? Ya, sejak saya bujangan dulu. Udah berapa banyak koleksi Bapak? Ya lumayan banyak. Ibu Nani lama ya? Kayaknya tadi dia agak sakit perut, Pak. Sebentar lagi. Jadi kamu juga yang ngebadut ya? Nggak pernah nyoba ini, Pak, mengeringkan binatang-binatang buas seperti macan, beruang. Saya kira kalau binatang-binatang seperti itu kalau dijual harganya bisa tinggi, Pak. Barangkali di
daerah seperti ini masih banyak binatang-binatang buas. Usil, kamu ikut campur urusan orang. Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Mas Imam! Bikin semuanya berantakan. Kamu tahu, aku sangat mencintai istriku. Berhenti! Saudara Basri, Anda kami tangkap atas kasus pembunuhan dan kejahatan hipnotis. Tidak. Saya tidak rela. Ada orang yang mau memisahkan saya dengan istri saya. Tidak. Saya tidak mau. Tidak. Saudara Basri, kami minta Anda menyerah. Kalian tahu aku sudah bilang. Hah? Jangan berpikir kalian bisa memisahkan kami. Kami saling mencintai. Kalian tidak dengar? Hah? Kalian tidak dengar? Aku selalu bersama kamu.